Channel. Pada kesempatan kali ini saya mau sedikit cerita tentang kisah seorang sufi pada zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak dikenal di bumi, namun dikenal di langit. Bahkan sampai-sampai Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali disuruh Nabi Muhammad untuk meminta doa kepada beliau. Siapa dia? Berikut ini kisah Uwais Al-Qarni. Saksikan setelah yang satu ini. Namun sebelum itu, klik subscribe dan gambar lonceng untuk mengetahui video-video menarik berikutnya. Like dan share ke semua media sosial yang kalian punya. Uwais bin Amir Al-Qarni, seorang tabi'in sekaligus teladan yang zuhud. Sehingga sampai saat ini beliau dikenal sebagai hamba yang tak dikenal di dunia, tapi sangat dikenal di langit. Beliau dilahirkan di Yaman saat peristiwa hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Ia seorang tabi'in yang hidup di zaman Rasulullah, namun belum pernah bertemu dengan beliau. Uwais Al-Qarni tidak memiliki saudara satupun. Yang ia miliki hanyalah seorang ibu yang sudah tua renta, buta dan lemah. Bahkan Uwais Al-Qarni sendiri juga mendapat ujian, yakni sebuah penyakit sopak. Meskipun keadaan yang seperti itu, beliau tetap tumbuh menjadi pemuda yang soleh dan sangat berbakti kepada ibunya. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuji dengan berbagai pujian di depan para sahabat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan tentang Uwais Al-Qarni. Beliau bersabda, "Wahai Abu Hurairah, sesungguhnya Allah mencintai di antara makhluknya para sahabat yang tersembunyi dan taat. Rambut mereka kusut, wajah mereka penuh dengan debu, dan perut mereka kosong kecuali dari harta yang halal." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana hubungan kami dengan salah seorang dari mereka?" Rasulullah menjawab, "Dia adalah Uwais Al-Qarni. Dia adalah seorang laki-laki yang bermata biru, berambut pirang, bidang perawakannya. Dia senantiasa menundukkan pandangannya, menaruh dagunya di tempat sujud, meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya sambil membaca Al-Quran lalu menangisi dirinya sendiri. Dia mengenakan pakaian dan mantel dari kain wol. Tidak dikenal di kalangan penduduk bumi, namun sangat terkenal di kalangan penghuni langit. Apabila dia bersumpah dengan nama Allah, maka dia pasti melaksanakannya dengan benar. Di bawah bahu sebelah kirinya ada bintik putih. Pada hari kiamat kelak, akan dikatakan kepada hamba-hamba Allah, 'Masuklah kalian ke dalam surga.' Namun dikatakan pada Uwais Al-Qarni, 'Berhentilah dan berikanlah syafaat.' Lalu dia meminta syafaat kepada Allah untuk orang-orang yang jumlahnya syukur Robi'ah dan Mudhor. 'Wahai Umar, wahai Ali, jika kalian berdua bertemu dengannya, maka mintalah dia supaya memohonkan ampun bagi kalian berdua. Niscaya Allah akan mengampuni kalian berdua.'" Uwais Al-Qarni memiliki banyak keutamaan dan kemuliaan. Sampai-sampai doanya selalu dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Lantas, apa yang membuatnya menjadi seperti itu? Hal itu disebabkan karena Uwais Al-Qarni sangat berbakti kepada orang tuanya, terutama pada sang ibu. Salah satu kisahnya, Uwais Al-Qarni hanya memiliki ibu yang sudah tua. Apapun permintaan dan keinginan sang ibu selalu ia turuti. Hanya satu permintaan ibunya yang kala itu sulit sekali ia turuti, yaitu pergi haji. Pada zaman dulu, jika harus pergi ke Mekah, maka harus melewati gurun pasir yang tandus, panas, dan membutuhkan kendaraan serta bekal yang banyak untuk menuju Mekah. Maka dari itu, Uwais Al-Qarni sangat kebingungan. Di sisi lain, ia adalah orang yang sangat miskin dan tidak mempunyai berbekalan serta kendaraan untuk menghajikan ibunya. Namun, dia tetap ingin menuruti permintaan ibunya.
Uwais Al-Qarni terus berpikir dan mencari cara agar bisa menuruti permintaan ibunya tersebut. Akhirnya, ia menemukan cara yang sangat nekat. Uwais Al-Qarni membeli seekor lembu dan membuat kandang di bukit. Setiap hari, Uwais Al-Qarni menggendong lembu tersebut dari bawah sampai ke bukit, sehingga banyak yang mengira Uwais sudah gila. 8 bulan berlalu, lembu itu semakin gemuk dan ototnya Uwais Al-Qarni pun semakin kuat. Tibalah waktu musim haji, Uwais mendatangi ibunya dan menyanggupi permintaannya. Namun ibunya benar-benar tidak mengira kalau Uwais Al-Qarni akan menggendong ibunya sampai ke Mekah. Baginya ini cara yang sangat nekat. Akhirnya Uwais menggendong ibunya yang sudah lumpuh tersebut dari Yaman ke Mekah untuk melaksanakan haji. Perjalanan yang sulit ia tempuh demi baktinya pada sang ibu. Uwais Al-Qarni berjalan dengan tegap dan kuat sampai ke Mekah. Bahkan ketika tawaf, Uwais Al-Qarni tetap menggendong ibunya. Sang ibu sangat terharu dan menangis karena telah melihat Ka'bah. Di hadapan Ka'bah, Uwais Al-Qarni membaca doa, "Ya Allah, ampunilah semua dosa ibuku." Ibunya pun bertanya, "Bagaimana dengan dosamu, Uwais Al-Qarni?" "Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dan ibu yang akan membawaku ke surga," jawab Uwais Al-Qarni dengan tulus dan ikhlas. Allah memberikan karunia-Nya kepada Uwais Al-Qarni, kesembuhan pada penyakit supaknya, hanya tertinggal bulatan putih pada tengkuaknya. Ada yang mengatakan pada telapak tangan. Hal itu sebagai tanda agar Uwais Al-Qarni mudah dikenali sesuai sabda Nabi kepada Umar dan Ali, bahwa kelak mereka akan bertemu dengan pemuda yang mempunyai tanda bulat putih pada telapak tangannya, yaitu Uwais Al-Qarni. Setelah beberapa tahun yang lalu, apabila telah datang kepada Umar sekelompok dari Yaman, beliau selalu bertanya, "Apakah di antara kalian ada yang bernama Uwais bin Amir?" Umar benar-benar tidak pernah lupa akan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, Umar selalu mengkhususkan pertanyaan dengan menyebut namanya langsung kepada penduduk dari Yaman. Hingga akhirnya Umar ditakdirkan Allah untuk bertemu Uwais Al-Qarni yang zuhud itu. Saat utusan dari Yaman datang kepadanya, dia kembali bertanya, "Apakah di antara kalian ada yang bernama Uwais bin Amir?" Mereka menjawab, "Ya." Lalu Umar pun berjalan mendatangi Uwais Al-Qarni dan bertanya, "Apakah engkau Uwais Al-Qarni?" Dia menjawab, "Ya." Umar bertanya lagi, "Dari Bani Murtad kemudian Bani Qoran?" "Ya, benar." Umar bertanya lagi, "Apakah engkau pernah terkenal penyakit belang?" Lalu Allah menyembuhkannya kecuali yang tersisa hanya sebesar dirham. "Ya, betul." Umar bertanya lagi, "Apakah engkau memiliki ibu?" "Ya, saya punya ibu." "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, akan datang kepada Uwais bin Amir bersama utusan yang datang dari Yaman, dari Bani Murad. Dia memiliki penyakit belang, lalu Allah menyembuhkannya kecuali yang tersisa hanya sebesar dirham. Dia memiliki seorang ibu yang sangat dia taati dan dia perlakukan dengan baik. Apabila dia bersumpah atas nama Allah, maka dia akan melaksanakannya dengan benar. Jika engkau mampu untuk meminta kepadanya agar dia memohonkan ampun untukmu, maka lalukanlah." Dari hadis Nabi di atas, maka Umar memohon agar Uwais Al-Qarni mendoakan ampunan untuknya. Umar berkata, "Mohonkanlah ampunan untukku, wahai Uwais Al-Qarni." Uwais menjawab, "Apakah pantas orang sepertiku memohonkan ampun untuk orang yang sepertimu, wahai Amirul Mukminin?" Namun Umar terus mengulangi permohonannya.
Maka Uwais pun memohonkan ampun untuknya seraya berdoa, "Ya Allah, ampunilah Umar bin Khattab." Kemudian Umar bin Khattab kembali bertanya, "Kemana engkau akan pergi?" Uwais Al-Qarni menjawab, "Aku akan pergi ke Kufah." Umar berkata, "Bolehkah aku menuliskan surat untukmu kepada penguasa di sana?" Uwais menjawab, "Aku lebih senang jika berada di antara orang-orang awam yang tidak dikenal di sana." Lalu Umar melanjutkan perkataannya kepada Uwais, "Siapakah orang yang engkau tinggalkan di Yaman?" Uwais Al-Qarni menjawab, "Aku meninggalkan ibuku." Kemudian Umar terus mendesak lagi untuk memohonkan ampun baginya. Umar pun berkata kepada Uwais, "Sejak hari ini engkau adalah saudaraku, maka janganlah engkau meninggalkan aku." Pada saat itu Uwais melepaskan diri dari tangan Umar dan pergi ke Kufah untuk mencari rezeki serta mendekatkan diri kepada majelis para ulama dan orang-orang zuhud di negeri Irak. Ketika Uwais Al-Qarni hendak meninggalkan Umar bin Khattab untuk pergi ke Kufah, Umar bin Khattab berkata kepadanya, "Tetaplah di tempatmu, semoga Allah merahmatimu, sampai aku masuk ke Makkah lalu memberimu tunjangan hidup dari harta pemberian pribadiku dan beberapa helai pakaian dari pakaian milikku." Kemudian Umar meyakinkan lagi seraya berkata, "Tunggulah di sini wahai Uwais Al-Qarni, tempat ini tempat perjanjian antara aku dan engkau." Maka Uwais Al-Qarni berkata, "Wahai Amirul Mukminin, tidak ada tempat perjanjian antara aku dan engkau. Aku tidak yakin engkau akan mengenali aku lagi setelah hari ini. Apa yang dapat aku lakukan dengan tunjangan itu, wahai Amirul Mukminin, dan apa yang dapat aku lakukan dengan pakaian itu? Bukankah engkau melihat saat ini aku mengenakan pakaian dari mantel kain wol? Pada saat engkau bertemu aku lagi, bisa jadi aku telah merobeknya. Bukankah engkau melihat kedua sandalku ini ditambal? Pada saat engkau bertemu aku lagi, bisa jadi keduanya telah usang. Wahai Amirul Mukminin, di antara aku dan engkau ada rintangan yang menghalangi dan tidak dapat dilampaui kecuali orang yang kurus dan memiliki sedikit harta. Maka jadikanlah aku orang yang sedikit hartanya. Semoga Allah merahmatimu wahai Amirul Mukminin. Engkau dan aku akan berpisah di tempat ini." Lalu Umar pun pergi ke Mekah seraya mengucapkan salam perpisahan kepada Uwais yang berlalu pergi sambil mengiringi untanya. Lalu dia memberikan unta itu kepada pemiliknya. Dia meninggalkan pengembalaan dan setelah itu dia hanya menghadapkan dirinya untuk beribadah.